Halo internet, Bosku di sini dan ya welcome back to sebenarnya video game atau apapun, ini cuman video pemberitahuan doang. Ya, seminggu ke depan gua enggak bakalan upload video dulu atau apa-apa dulu atau update-update mengenai channel ini karena Supercell memberikan kado akhir tahun yang sangatlah luar biasa indah bagi gua. Dari awal udah 4 tahunan lebih gua nge-cover konten Clash of Clans, gua diundang sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia untuk datang langsung sebagai konten kreator juga untuk datang langsung ke Helsinki atau Finlandia gitu. Helsinki Finlandia apa itu bang? Alah mainnya di Bekasi mulu gitu sih, jadi nggak tahu. Iya, kalau Helsinki atau Bandung, Helsinki Bandung, Helsinki atau Finlandia itu adalah negara dan kota di mana Supercell didirikan atau kantor Supercell berada. Jadi gue bakalan langsung mengunjungi langsung kantor Supercell ya. Di situ gue bakalan langsung, tentu saja gue bakalan ngevlog dan ngerekam perjalanan gue. Dan gue bakalan berbagi kepada kalian perjalanan-perjalanan dan apa saja yang gue lihat nanti di Finlandia atau di kantor Supercell. Dan ya, ini adalah berita yang sangatlah menyenangkan. Gue nggak terlalu semangat karena gue habis sakit juga, pas banget gue habis sakit dan gue sekarang udah penyembuhan. Mudah-mudahan di sana gue bisa sehat selalu. Gue sangat bersyukur bisa diundang seperti ini. Gue berterima kasih kepada semua yang telah membantu gue untuk kesana, kepada Supercell, kepada PT Epin dan teman-teman gue yang sudah membantu gue, Jayden dan Iqbal dan semuanya yang telah ikut capek-capek gitu kan ngurusin kepergian gue karena ini sih rahasia, ini baru pertama kali gue pergi ke Eropa gitu. Norak banget gue gitu kan, harus pakai visa atau apa segala macem lah. Jadi gue harus ngurusin ini, ngurusin itu, ke kantor ini, ke kantor itu. Ribet gitu. But ya akhirnya semuanya beres. Terima kasih buat dua orang tadi yang sudah mau repot-repot. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu ngedukung konten Clash of Clans gue sampai gue bisa diundang langsung ke kantornya Supercell. Tapi tujuan gue kesana adalah Supercell ingin memberitahu kepada seluruh dunia, kepada konten kreator dulu seterusnya, ada project rahasia, project besar yang akan dia beritahukan di sana. Jadi gue di sana bakalan ngeliput, gue di sana bakalan membagikan kepada kalian apa saja perkembangan-perkembangannya. Tetapi untuk 7 hari ke depan sepertinya gue bakalan hiatus, gue gak bakalan update upload apa-apa. Dan gue bakalan kembali tanggal 17 nanti. Terima kasih buat dukungan kalian, terima kasih buat para Scotlanders yang sudah mendukung gue sampai saat ini. Doain gue semoga selamat dan aman di perjalanan. Semoga acaranya berlangsung sukses. Kalau kangen gue, silahkan di follow Instagram gue aja karena gue bakalan tetap nongol di Instagram. Dan ya, seperti itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa Scotlanders 1 minggu ke depan. Bye-bye.